Pemerintah Kabupaten Sumedang masang closed circuit television atau CCTV anu diwogan ku pangeras sora di sebuah tempat raramean. Itu hal tadi lakonan sangkan prak-prakan nindak oknum warga anu rempak protokol kesehatan lebih gampang serta nyinglar lampah kriminalitas di mangpirang tempat karamean. Diskominfo Kabupaten Sumedang masang alat closed circuit television atau CCTV anu diwewaganku pengeras sora di 5 lelewek anu mangrupa puseur raramean di Kabupaten Sumedang. Eta jenglengan CCTV teh dipiharep mampu ngadeteksi oknum warga anu ngarempak protokol kesehatan di Kabupaten Sumedang. Kukituna, eta oknum warga teh moal bisa mondah nalika ditindak ku petugas. CCTV ini karena ada panel kontrolnya langsung di Diskominfo Sanditik, kita bisa melihat langsung. Dan itu bisa diarahkan kayak memobilan lah, diputar-putarnya dari sana, melihat sudut pandang mana. Nanti di sana ada speaker juga. Ini akan kelihatan, banyak yang berkumpul tidak pakai masker, tolong pakai masker. Atau yang untuk bobogohan, suara dari sana. Nah, jadi nanti kita dengan cara ini kita bisa mencegah, bisa memonitor penerapan protokol kesehatan yang nggak pakai masker, yang nggak jaga jarak, itu yang banyak kerumunan. Kami pantau oleh CCTV dan kami lakukan follow up-nya oleh Satpol PP atau oleh gugus. Dina Nasnasna, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir miharep prak-prakan masang CCTV teh mampu ngageing masyarakat sangkan salawasna ngariksa kesehatan diri selila mangsa sasalan COVID-19. Diki Guntara, Bandung TV.